Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bengkel Yantralis kembali lagi di channel Sederhana, channel Tukang Las. Semoga sehat, sukses, dan lancar selalu usahanya dimanapun kalian berada. Dan adanya channel Sederhana ini bukan semata-mata mengajari, bahkan menggurui kepada senior dan para suhu yang ilmunya sudah mumpuni. Namun channel Sederhana ini hanya sebatas berbagi dari apa yang saya dapat dan saya kembangkan di dunia teralis, khususnya bengkel las. Dan insya Allah di channel ini kita dapat belajar bareng bersama, ambil sisi baik apa yang saya sampaikan, kembangkan apabila masih banyak kekurangan dari penyampaian dan tutorial-tutorial saya. Informasi yang didapat dari pemula untuk pemula supaya kita dapat bersaing di tengah ketatnya persaingan bengkel teralis saat ini. Dan sahabatku sekalian, langsung saja kita mulai dari hal-hal yang terkecil dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Oke sahabatku sekalian, langsung saja tanpa panjang lebar, kali ini kita langsung saja ke pokok pembahasannya ya. Di sini kita akan mencoba membuat cetakan rantai sederhana dari bengkel las pemula untuk pemula yang saya pelajari dari video-video yang telah dibagikan sebelumnya. Namun di sini saya hanya memperjelas saja ya sobat kreatif, ini sekedar versi saya, bengkel desa, bengkel pemula. Oke, siapkan dulu bahan-bahannya terlebih dahulu. Kita di sini menggunakan bahan-bahan bekas dari sisa rongsokan motor ya, jadi supaya menjadi alat yang berguna lagi daripada hanya sekedar rongsok dan dijual tidak seberapa harganya. Dan baiklah sahabat sekalian yang pemula sama seperti saya ya, di sini kita sebagai tukang las dituntut berkreasi dan menginovasi, mencari hal-hal baru ya. Jadi kembangkan dari setiap peluang, pelajari lagi lebih dalam lagi supaya kita dapat menjadi lebih baik lagi ya untuk hari ini dan hari esok. Dan jangan pernah berhenti untuk selalu menggali hal-hal baru, karena walaupun kita gagal hari ini, paling tidak kita pernah mencobanya dan berusaha untuk memperbaiki. Orang sukses itu belajar dari setiap kegagalan mereka ya, karena dari setiap kegagalan itulah mereka bangkit dan selalu berjuang untuk meraih kesuksesannya. Jadi jangan tanyakan mereka saat mereka sukses, jadi tanyakanlah bagaimana perjuangan mereka meraih kesuksesan itu sendiri ya sahabatku sekalian. Oke, langsung saja simak videonya sobat sekalian, supaya kita dapat belajar bersama-sama nantinya. Apabila ada kekurangan tolong diperbaiki lagi dari segi penyampaian, dari segi alat dan segi tempat ya sobat kan, karena di sini bengkel saya cukup sederhana, jadi harap dimaklumi ya dengan alat yang serba kekurangan dan fasilitas yang tidak memadai. Dan baiklah sahabat sekalian, semoga sampai di sini kalian tidak jenuh menyimak video saya ya. Karena maaf kalau sedikit saya banyak bicara di video ini, karena saya memang hobinya berbicara ya. Jadi semoga nantinya alat ini bermanfaat buat saya dan buat sahabatku sekalian. Dan untuk video ini sendiri bukan maksud saya untuk menggurui atau mengajari, tapi di sini saya hanya sekedar berbagi pengalaman supaya nantinya tutorial ini dapat bermanfaat buat saya khususnya dan teman-teman sekalian. Jadi hanya ini yang saya dapat bagikan kepada orang banyak, karena saya orang yang cukup sederhana ya, di serba istilahnya kalau sedikit kekurangan yang bisa dibilang. Jadi hanya ini yang saya bisa saya berikan kepada orang lain. Jadi kalau dari segi materi mungkin saat ini saya belum mampu ya. Dan apabila video ini nantinya diterima oleh sahabat sekalian, saya sangat bersyukur supaya nantinya saya merasa hidup saya lebih bermanfaat lagi untuk saya sendiri dan orang lain khususnya.
Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe di bagian pojok kanan video ini, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Dan saya ucapkan terima kasih yang telah mendukung. Dan untuk sahabatku sekalian, saya mohon maaf apabila di akhir video ini kata-kata saya tidak sesuai dengan isi video. Jadi kata-kata saya di sini hanya sebagai pelengkap saja supaya kita tidak jenuh melihat video ini. Dan pesan saya buat sahabatku sekalian di akhir video ini, jangan pernah berhenti berusaha dan memperjuangkan apa yang kita cita-citakan dan kita inginkan, walaupun sebesar apapun rintangannya dan sekecil apapun peluangnya. Walaupun kita nantinya gagal, paling tidak kita pernah mencoba. Lebih baik mencoba lalu gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Oke, saya ucapkan terima kasih yang telah mendukung. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan kelancaran dimanapun kalian berada. Dan semoga apa yang kita inginkan segera dikabulkan. Dan saya akhiri video ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.